berkenaan dengan bagaimana mengajar di dalam kelas, bagaimana menilai baik dari sikap, baik sosial, spiritual maupun pengetahuan serta keterampilan. Jadi kita harapkan kepada peserta agar jangan pernah bosan untuk mengikuti kegiatan yang diadakan. Mungkin sekiranya apa saja kan harapan Bapak sebagai tutornya, harapannya sebagai tutor terhadap peserta peserta yang terhadap kemarin ini, apa kira-kira Bapak harapkan setelah mereka nanti pulang? Ya, harapan kami kepada seluruh peserta semuanya untuk dapat mengimplementasikan terhadap sekolah masing-masing, terutama yang sudah ikut ini, dan dapat kalau sudah lebih banyak nanti akan dapat menyalurkan kepada rekan-rekan. Kurikulum 2013 ini kan tentunya Pak sangat membutuhkan banyak materi Pak. Jadi kira-kira bagaimana ya di bawah dinas kepada Bapak dari Bu Kepala Sekolah, dan kira-kira bagaimana Bapak bisa menyampaikan kepada Kepala Sekolah dalam MKKS sehingga para Kepala Sekolah itu bersedia untuk melengkapi segala masalah fasilitas itu? Itu selalu Pak, selalu di dalam MKKS kita sudah ada kepada Kepala Sekolah agar dapat membuat perencanaan penggunaan dana itu dari segi efisien mungkin, terutama untuk proses belajar mengajar. Karena kita di Kejuas itu ada dua mata sumber, ada dana bos, ada dana